Kurang-kurangnya 10 orang maut akibat hujan lebat semalaman dan banjir di wilayah tengah Itali, Marche pada Jumaat lalu. Pihak berkuasa dan penyelamat juga terus melakukan operasi mencari 3 yang masih hilang pada waktu itu. Manakala di Cantiano, penduduk perkampungan berdekatan wilayah Umbria giat membersihkan lumpur di jalan kesan daripada air banjir yang deras. Rakaman juga menunjukkan bandar yang terkesan itu meninggalkan jejak kereta yang terperangkap dan rosak. Ribut taufan melanda bandar barat daya Kagoshima ahad lalu dengan hujan lebat di serata rantau Kyushu sebelum melanda kawasan pantai barat. Menjelang pagi Selasa, taufan itu reda hingga ke tahap puting beliung luar tropik sedang merentas kawasan pantai timur laut dan menuju ke arah laut. Sekurang-kurangnya, 114 orang cedera akibat ribut itu dengan 14 daripada mereka menghadapi cedera parah. Hingga kemarin, sekitar 140,000 rumah di serata negara matahari terbit itu, kebanyakannya di Kyushu masih tidak mempunyai bekalan elektrik. Perjalanan akhir Ratu Elizabeth melalui London bermula dengan diikuti anggota keluarga yang berkabung sambil orang ramai membanjiri seluruh ibu negara pada Isnin lalu menyaksikan upacara pengebumian dan penghormatan terakhir kepada Ratu yang mangkat pada 8 September lalu. Ratu Elizabeth menghembuskan nafas terakhir ketika berusia 96 tahun di Istana Balmoral Aberdeenshire di Scotland selepas kesihatannya merosot teruk. Jasad Ratu Elizabeth akan disemadikan di King George Memorial Chapel yang juga tempat persemadian bonda serta ayahanda mendiang ratu serta suami, putera Philip. Hasrat seorang petani Palestin di Gaza yang ingin menanam pokok di tanahnya membawa kepada penemuan mozaik rantai Byzantine bercorak pelbagai jenis burung berwarna-warni dan beberapa haiwan lain. Salman Al-Nabahin menemui peninggalan berkenaan 6 bulan lalu ketika melakukan kerja bercucuk tanam di kebun zaitunnya di kamp pelarian Burij kira-kira 1 km dari sempadan Israel. Beberapa penemuan berjaya dibuat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, namun disebabkan kekurangan dana dan profesional yang berkaitan, Gaza akan menjemput kumpulan antarabangsa untuk membantu proses penggalian dan pemeliharaan.